Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Majelis Nur 7 Kalimat Pusaka Channel atau N7KP Channel. Di sini adalah channel tempat kita berbagi mengenai ilmu-ilmu keislaman. Mulai dari Al-Quran, Hadis, dan doa-doa. Yang insyaallah majlis ini mengutamakan riyadhah-riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah riyadhah kita di bulan Ramadan ini adalah khataman Al-Qur'an berjamaah, berikut juga riyadhah hiji waqiah selama 1 tahun bersama-sama. Insyaallah ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah dan para pemirsa yang menyaksikan recording ini, pada kesempatan ini kami akan memberikan pengijazahan shalawat tausiul arzak. Jadi shalawat ini memiliki faedah atas izin Allah untuk menarik rezeki, memperluas rezekinya. Bagi siapa saja yang mengamalkan amalan salawat ini, insya Allah akan dikejar rezeki. Bagi jamaah ataupun pemirsa ya, yang ingin dapat pekerjaan, mengamalkan salawat ini insya Allah dimudahkan pekerjaan, mencari pekerjaan. Ada satu kisah salah satu jamaah kita yang ingin sekali mendapat pekerjaan karena sudah lama tidak bekerja, atas izin Allah datang ke tempat kami dan berdiskusi, berdialog, lalu saya berikan ijazah salawat ini. Dan masya Allah, belum salawat ini diamalkan oleh jamaah kita, baru pengijazahan seperti saat ini, mendengarkan ijazahan pada saat ini, seperti saat ini, tiba-tiba HP-nya langsung berbunyi. Dan masya Allah, ketika sesi pengijazahan setelah selesai, HP-nya langsung berbunyi dan langsung yang menelpon adalah saudaranya yang mengajak jamaah kita ini untuk bekerja. Jadi esok harinya langsung bekerja. Malam itu juga dia ditetapkan untuk sebagai pekerja ataupun diterima, tinggal mengirim saja data-datanya lewat WhatsApp dan alhamdulillah langsung diterima. Dan esokannya kerja tanpa melamar. Jadi diajaklah gitu ya. Nah, itu salah satu fadilah keutamaan salawat ini. Ada juga salah satu jamaah kita pengusaha konter pulsa ya. Itu dia mengamalkan salawat ini 11 kali setelah sholat 5 waktu dan sebelum membuka konternya membaca salawat ini 11 kali. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sebelum konter ini dibuka, para pembeli sudah menunggu. Jadi konter pulsanya cukup ramai atas izin Allah. Dan selama dia menunggu konternya itu, dia selalu mendawamkan, mengistiqomahkan pembacaan salawat ini. Insya Allah, ketika salawat ini rajin dibaca, bahkan kalau di luar waktu ba'da salat gitu ya, ataupun waktunya luang, salawat ini dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah, rizki akan diluaskan oleh Allah. Dan yang uniknya lagi, salawat ini akan membuat orang yang mengamalkannya menjadi akhlaknya lebih baik. Akhlaknya menjadi sangat baik atas izin Allah. Siapa saja yang melihat orang yang mengamalkan salawat ini, akhlaknya oleh orang dinilai menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Apa kalimatnya? Jadi kalimatnya adalah salawat ini kita biasa disebut salawat tausiul arzak. Bunyinya seperti apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzak wa tuhassinu biha lanal akhlak
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzak wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Ingat-ingat. Nanti salawat ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi, di link deskripsi ya. Jadi tinggal di copy saja bagi yang ingin mengamalkannya. Saya ijazahkan saat ini juga ketika saya membacakan, berarti saya sedang mengijazahkan. Dan nanti ketika sudah mendengar dan mengikuti bacaannya, silahkan klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar dengan komentar qabil itu untuk mengamalkan salawat. Saya ulangi sekaligus diikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzak wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang artinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah salat serta salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tuwasi'u, yang dengan salawat ini tuwasi'u memperluas, biha alainal arzak, dengan salawat ini bagi kami rizki-rizki, jadi rizkinya banyak, arzak, wa tuhassinu bihalanal akhlak, dan memperbaiki, menghiasi diri kami dengan kebaikan-kebaikan pada diri kami, lanal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, wa ala alihi wa sahbihi wa salim, dan salawat serta salam juga bagi para keluarga Rasulullah SAW, wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabat wa salim. Salam sejahtera. Jadi bagi yang ingin mengamalkan, silahkan klik subscribe, klik like, dan pada kolom komentar tulis qabil tu, ya. Dan jangan lupa amaliyah riyadhah, amaliyah ini, salawat ini dibaca minimal 11 kali ba'da sholat 5 waktu. Boleh juga 21, boleh juga 41. Dan apapun yang dihajatkan, berdoalah dengan salawat ini, insya Allah dimudahkan rezekinya. Dan akhlaknya akan diperbaiki, akhlaknya akan dihiasi dengan nilai-nilai yang baik atas izin Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf. Kafana hadza wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.